Ya, selamat ya kepada Caimin yang telah mendapatkan penghargaan, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Erlangga setelah melalui proses panjang sebagaimana tadi yang sudah diceritakan. Ada gagasan-gagasan yang menarik ya, yang pada dasarnya ini adalah usaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi warisan dari para pendiri Republik ini, menjaga keragaman, dan sekaligus ini jadi modal untuk memajukan kita ke depan dengan mengeliminir segenap tantangan-tantangan yang ada yang bisa merusak keragaman, bahkan mungkin juga bisa mencederai persatuan dan kesatuan kita. Itulah yang saya lihat. Selamatlah, Pak Muhaimin.